Yo, halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini video eksklusif konten. Jadi seperti biasa, gue akan mereview gear atau gitar-gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Oke? Kali ini ada Squier Telecaster Affinity. Ini udah laku ke Bogor. Jadi gitar ini udah laku ke Bogor. Ini ada Affinity warnanya blonde ya. Vintage blonde, oke, dengan maple neck, cakep banget men. Seperti biasa, tele pada umumnya, pickupnya ada lipstick sama humbucker tele, volume, tone, three-way switch, standard Telecaster. Ini tahun 2016 ya, made in China tahun 2016. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita review ya. Oke, sebelum ini gue kasih tahu minus-minusnya ya, biar yang beli tahu nih kondisi gitar gua seperti apa nih. Oke, dia ada minus di sini dikit nih. Ya, ada ding kecil di sini sama ya pemakaian wajar pada umumnya lah. Oke, langsung aja kita coba review. Kali ini gua pakai ampli nih. Ampli Fender Junior ya, Bos ya? Blues Junior. Oke, Fender Blues Junior ini gua dipinjemin sama Bos nih, ampli mahal nih. Jadi kita sekalian review ampli, gitar sekaligus pedal. Ini ada pedal kemarin gue baru dikirimin dari Stoneham, light green. Oke, kita langsung review semuanya. Sekaligus kita review arak Bali ini, men. Jadi kita di sini satu video berbagai macam review. Arak Bali juga nanti kita review. Semua kita review. Kalau ada cewek, boleh di-review juga ke sini. Oke, langsung aja ini clean sound-nya. Dari pickup neck. Gila amplinya sih, ngepet bro. Ini gitar udah kita setup dan kita setting ya. Jadi lu akan berasa lebih nyaman gitu kalau pegang gitar yang udah di setup dan di setting secara proper lah atau secara baik lah. Berasa enaknya gitarnya kayak gini. Playability-nya nyaman banget. Jadi keuntungannya lu beli gitar di Bang Bong, gitar yang lu dapetin udah siap pakai aja kayak gini, men. Oke, sekarang di pickup middle. Middle itu antara neck dan bridge. Jadi ini emang pick up jagoannya Telecaster nih, sound-sound tuangki ya tercipta di pick up ini. Oke, langsung aja ya, ini masih sound clean ya. Sebenarnya ini agak nge-break up ampli sih, jadinya kalau kita mainin agak kencang, agak ada percikan-percikan drive-nya dikit. Oke, ini middle. Berasa banget ya Telecaster-nya. Oke, sekarang di bridge. Ini seger banget,
amplinya juga anjir ya, ampli mahal emang beda banget sama ampli-ampli murah men. Sekarang kita cobain pakai drive ya, sedikit drive ini dari Stumhen Light Green, jadi dia semacam overdrive. Langsung aja kita cobain. Gua drive-nya di jam 3-an, levelnya gua turunin dikit sama tone-nya gua pangkas sedikit. Dari neck. Oke, sekarang kita ke middle-nya ya. Kita masih pakai drive. Ini buat sound-sound kayak gini juga asik nih. Gue tele kalau di middle, wah udah juara banget. Oke, sekali lagi ini udah laku ke Bogor dan setelah kita review akan kita kirim. Kita dipastiin aman ya dari elektronik, suaranya semuanya aman dan siap pakai. Oke, kita mau sebelumnya gue mau memperkenalkan nih, ini ada Arak Bali dari Kala Bali Jakarta. Oke, gue baru dikirimin, tadi gue dikirimin banyak nih, tapi karena ini nampol dan enak, jadi sisa segini doang nih. Kita langsung cobain aja ya buat teman-teman yang doyan minum, mau ngerasain Arak Bali tapi nggak terlalu keras dan nggak terlalu bikin berkonde ya, kalau kata bahasa alainya, habis minum pala berkonde, ini salah satu yang wajib banget lu cobain. Gua langsung cobain sekarang men, dan dapat gelasnya juga men. Slokian. Ini rasa Ocean Blue. Oke? Okay? Kayak pedalnya warna hijau sama nih. Makanya gue maunya Ocean Blue aja. Rasanya seger banget, nggak terlalu berat. Buat yang doyan minum tapi nggak suka yang terlalu keras. Habis minum nggak suka pala berkonde. Ini salah satu minuman yang wajib banget lo cobain. Ini buatan Indonesia. Mantap, oke? Okay? Thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar, silakan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian atau minta di review gitar-gitar atau pedal, ampli, apapun itu, komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, okay, thank you. Bye bye.